Halo guys, kembali lagi bersama saya Dreakor. Dan ya, di vlog ini saya bakal gacha di apps mobile yang terbiasa ataupun yang versi global. Dan kita masuk ke videonya. Untuk kalian belum subscribe, silahkan pencet dulu tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian ketinggalan video selanjutnya. Di like juga ini kalau kalian suka dan di share ke teman suka main apps mobile biasa juga. So, kita langsung aja ke videonya. Oke okay guys, jadi di vlog ini ya saya bakal gacha-gacha lagi tapi di FC Mobile yang biasa ataupun yang versi global. Dan kita masuk ke gachanya. Untuk kalian gabung membership Dreakor, langsung aja klik tombol gabung di bawah. Dan kalau bisa gabung ke Brokor ataupun geng, yang mana harganya mulai dari 5.500 tapi bisa dapat banyak manfaat. Dan keuntungan channel Dreakor ini ya, kamu dapat besok rencana di sebelah nama kalian, kamu juga spam yang bisa nonton komentar juga live chat, tapi juga grup WhatsApp diskusi bersama member lain. Dan ketika di akun kalian di sana sudah view tanpa cerita panunggu suatu apa lagi, langsung aja ke membership Dreakor ya. Oke okay. Dan ya, di vlog ini saya bakal gacha-gacha lagi di FC Global. Dan sini untuk update-nya masih sama ya, saya di sini udah pakai formasi 4-3-3 pertahan karena ya udah ada Matthäus atau berkuali dapat Matthäus. Terus juga ada Petit, ada Vieira ya, terpaksa guys. Kemarin di video terakhir De Bruyne kita jual dan diganti pakai formasi ini ya, ini dramatis sih. Tapi seperti saya bilang di video sebelumnya juga, untuk di squad saya ini yang saya incar atau yang saya pengen upgrade ganti itu RW ya. Ini jadinya menurut saya udah ya masih bisa diupgrade sih, bagus sih guys, udah terus bagus. Cuman ya jujur kalau dari gameplay saya lebih suka itu RW Kidal yang finishingnya bagus guys. Jadi ini jadinya udah oke, cuman bukan Kidal sama kakinya 4 sih weak footnya, jadi saya pengen ganti guys. Oke, jadi seperti biasa incaran kita, tujuan kita RW guys, RW 9798 sih. Kalau udah digacha 97 mungkin entah saya bakal pakai atau enggak ya. Oke, kita coba klaim dulu nih, pakai standar Euro. Udah pertanda baik guys, langsung dikasih Leverane 91 loh. Ini dari pakai standar loh guys. Nice, let's go. Udah pertanda yang baik ini ya. Let's go. Ini star pass yang Euro kita claim dulu ya. Ini udah selesai sih. Cuman sini kita claim aja, lumayan dapat pemain untuk exchange-nya nih. 84 ya, lumayan guys untuk kita exchange ya. Terus kita ke event Copa America dulu, CONMEBOL dulu. Karena disini saya udah selesain 7 matchnya ya, ataupun udah selesai guys pencapaian 7 matchnya nih man. Karena Copa America pas kita coba claim dulu nih level 21 ya. Ini dapat 80-89 pemain, dapat 84. Oke, terus di sini tuh kita dapat singkat saya yang gacha ya, yang gacha terakhir guys mana nih apa. Terus nah ini nih 90++ kita coba gacha guys paket Copa America 90-99. Udah pertanda yang baik di awal, apakah di sini pertanda baik juga? Oke, okay, at least tidak 90 guys. 91 ya, dan ini lumayan di sini dapat siapa tadi? Pemain apa ini? Venezuela, Christian Caceres Junior. Ya, setidaknya nggak 90 ya. Dibuat saya bilang ya di video sebelumnya, untuk event CONMEBOL ini kurang banget sih guys. Kurang banget untuk hadiahnya ya. Ya, dapat Mascherano sebiji doang, terus juga dapat pemain red apa tradable sih bisa kita jual, cuman dari 90 guys. Jadi dia tuh setara apa ya, setara paket yang 4000 ya. Jadi ya kuring sih menurut saya guys. Jadi ini kita coba buka pemain 90 bisa diklaim nih untuk exchange nih. Oh, belum ya, 2 hari lagi guys. Terus ini masih 2 kali lagi ya. Dan kita coba cek UEFA Euro, sehingga sih nggak ada yang bisa kita klaim sih, paling petualangan Euro doang ya. Ini besok ya baru kebuka nih, mana nih yang hadiah Euro ya, minggu ketiga guys baru kita bisa gacha lagi. Dan semoga hadiahnya ada pemain guys 94-95 gitu ya, daripada dapat poin sih. Langsung aja lah kita ke petualangan Euro. Ini kita klaim dulu nih Ukraina Belgium sama apa tuh, Slovakia Ukraina ya, Slovakia Romania. Yuk di sini yuk, ada 290 di sini. Kita coba putar 5. Oke okay. Dan semoga Mascherano guys, kita kalau di sini sudah pasti semoga hokinya menginjak stadion Gelsenkirchen ya. Ini 5 dapat pun transfer. Oke okay, at least berguna ya, item berguna guys. Oke okay. Ini
Kita buka lagi, udah 7 ya. Udah 7 kali putaran. Oke, okay, nice, dapat pemain 80-94. Kita coba apakah oke lagi guys di video kali ini. Oke, okay, episode 80 guys. Oke, okay, oke. Okay. Not bad. Lanjut di sini kita buka 21 ya. Oke lah, berarti ini menuju stadion Gilson Kirchen dapat master kurang berapa nih? Lama tapi ya. Oke. Okay. Lanjut di sini dapat 3. Oke, okay, dapat 3. Dapat koin dong 5000 ya, goceng guys. Terus berarti ini kurang 1 2 3 4 5 6. 6 nih. Kalau 6 dapat master rono ya. Go. 6 kah? Damn. Ini udah termasuk wangi sih guys. Gajah beda-beda terus wangi sih. Gilson Kirchen dapat master rono lagi. Prediksi yang tepat dan hoki guys. Itu dia. Let's go, let's go. Udah wangi nih. Kan guys dapat satu master rono gratis ya. Go, koin 10.000. Kita putar lagi. Ya sudah pasti tujuan saya sih untuk di Tongo Diro Stadion Gilson Kirchen dapat master rono gratis. Guys, lumayan loh satu biji guys. Nah, ini nih. Apakah dapat pemain lagi guys di sini? Dapat pemain 95 plus plus gratisan kah? Let's go. Nope. Ayo. Oke, okay, nambah permata. Permata itu 1250 ya. Oke, okay, lumayan. Daripada dapat poin petualangan mending dapat permata ya. Oke, dapat 4 lagi sini. Ini lumayan sih, guys. Tuh hadiahnya nih petualangan Euro meskipun cuma Maseron ya yang paling berharga sama mungkin tadi sih. Yang stadion tadi ya, dapat kalau dapat chance pemain yang 95 plus plus. Oke, kita buka lagi paket Euro. Nih, dapat 75 doang ya. Oke, ke-8 nih, ke-8. Udah 8 kali putaran, nice. Dapat pemain lagi 80-94. Ini pemain dasar ya, pemain dasar Euro guys. Tapi lumayan lah kalau dapat 90 plus plus ya kan. Ya 82. Tidaknya enggak 9 apa? Enggak 80 ya. Tidaknya tidak terbusuk. Ini dapat 6. Let's go. Ini dapat 2 dan semoga 4 nih. 4 yuk. Main. Ah, ini ketipu nih. Dapet siapa nih guys? Ada animasi loh. Cuma ini. Dapat 4 kan? Nah ini 1, 2, 3, 4. Empatnya sih, 4 lagi nggak sih? Lumayan masih ada gratis. 4. Nope. Aduh, nggak apa-apa guys. Masih ada satu kali kesempatan. Masih ada satu kali kesempatan. Dapat 2 deck. Not bad. Dapat 2 deck ya. Untuk kita exchange masih ada juga di pertukaran. Satu sih. Boleh lah satu. Satu aja. Satu. Mantap. Itu dia prediksi dapat 2 Mas Rano gratis di poin petualangan guys. Ini udah wangi gini guys. Let's go. Ini harus berapa nih? Kali saya baru 8 ya. Ini 10, ini 16, ini 18 dapat dong Mas Rano. Mantap. Let's go, langsung aja kita ke toko ya. Dapat 2 Mas Rano 1 dudek loh. Sama udah ya dihitung yang paling bagus ya. Dan di sini sudah pasti kita bakal gacha bundle harian Euro, let's go. Euro di bundle harian ini paling hoki saya dapat 96 doang sih. Itulah 97 oke lah ya. Rekor terbaru nggak sih? Go. Pemain antret dari bundle harian. Negara bagus, let's go. Chris. Harry Kane. Gacor kah? Wah, minggu ini wangi banget guys, Desi Global guys. Dapat Matthaus. Dapat tadi 2 Mas Rano di petualangan. 3 kalau sama minggu kemarin. Atau di video terakhir. Dan kali ini dapat Harry Kane dari bundle harian. Mantap. Let's go. Harry Kane 98 loh. Bisa-bisa aja guys dapat. Kesini lagi wangi gini. Wangi. Let's go. Kita ke pertukaran ya. Misalnya kita bisa gacha ini dulu nih, soalnya pertukaran terbatas kurang 1 soalnya banyak. Masa kita tuker Harry Kane nggak mungkin ya kan. Kita coba nih gacha yang kali 2 ya. Misalnya ada nih pemain yang dari gratisan sama Pele lah. Kita pakai aja 90 plus plusnya. Bentar, kita jual nggak sih Hernandez guys? Kita jual-jual dulu nggak sih pemain yang tradable. Lucas ya, Theo Hernandez ya. Misalnya yang jual tadi cuma satu ya, nggak ada yang jual ya, kita jual aja guys. Men 4 juta ya,
nabung-nabung kita beli RW kalau nggak dapat RW. Ini seingat saya banyak yang jual sih kalau ini. 99 semacam juga nih pemain kopa. Oke, ini semacam ya, enggak ada bisa dijual, guys. Yuk. Let's go, let's go. Ini dia pertukaran, kita coba yang pemain bintang Euro kali dulu ya. Ini kita pakai ini hadiah dari tantangan ya. Tantangan ini dapat Bonucci, Johart sama Pele dari Nisi ya. Ini 1 2 3. Oke. Ini 85-nya banyak sih. Aman, aman. Let's go. Pemain bintang Euro kali 2. Cuman di sini susah sih. Jadi saya berharap 96 oke lah, 96 lah. At least 96 lah. Huh? Gol Slovenia. Oke. Skriniar kah? Skriniar. Dijual siapa lagi dijual, guys? Sama Kutska. Ya, soalnya ini emang saya gacha yang kali ini emang untuk ini doang, guys. Pertukaran terbatas ya. Soalnya masa kita pakai Harry Kane. Jadi ya 1 2 3. Ya, let's go. Pertukaran terbatas kali tiganya. Meskipun di sini tidak ada RW untuk ikonnya. Yang paling yang saya incar cuman Bernardo Silva doangnya di sini. Karena saya butuh RW, guys, dan Kidal juga nih oke lah. Go. Pertukaran terbatas sebelum maintenance besok. Di sini saya recordnya hari sebelumnya ya. Jadi apakah bagi kembali, guys? Bruh. Turki. Aduh. Dilan 5, guys. Ah, hokinya di bandel harian Euro ya hari ini ya. Jadi bentar nih, saya butuh token juga nih, guys. Kalian kali ya. Nah, ini tuh saya kurang 300, guys. Soalnya nggak dapat 96 di sini. Lu nggak ada ya? Mana ya? Masa tukarin Harry Kane? Jangan dong. Nah, 13. Tapi kita coba gacha nih satu nih. Apa dulu nih? Bisa kan nih 1200 nih. Ini kita dapat berapa nih token pilihan dasar ya? Pilihan pasar 95. Oke, kurang 200, guys. 200. Ini ada 4 untuk next matching ya. Aduh, nggak bisa sih, guys. Masa kita gacha nggak bisa sih, mungkin next ya, abis ini aja kali ya, abis maintenance, siapa tahu nanti pilihan pemainnya juga nanti makin banyak ya untuk yang ini, guys, token pilihan yang 100 ya, mungkin saya bakal gacha nanti aja, soalnya hari ini udah gacor, dapat 2 Mascherano, dapat 1 Harry Kane. Let's go. Nih kita coba cek dulu ini ya, 1200 nih, cuma nanti aja kali ya, kurang 200 doang, guys. Nah, Harry Kane kalau kita beli yang versi trade apakah menguntungkan kah? Euro S10 berapa harganya, guys? Harry Kane, guys, 100 jutaannya ini merah loh, Harry Kane, guys. Cuman aduh, profitnya dikit banget ya, guys. Nggak ada profit ini mah. Wah, Harry Kane bagus sih harusnya ya, pakai 55 sih. Cuman nggak bisa lincing sayangnya ya, untuk heal ini ternyata banyak ya. Mungkin boleh aja, guys, komen Harry Kane-nya saya apa nih, saya apain, apakah koleksi aja atau masa, tapi dibanding Douglas kayaknya saya prefer Douglas sih, pokoknya bintang 5 sih, bintang 4 ya, bisa linking sama speednya lebih kenceng ya. Boleh komennya sedikitnya untuk kalian, apakah dipakai cadangan tapi udah ada Ronaldo juga, Evo merah. Pusing sih, guys, ini. Jadi adalah kalian komen aja. Untuk video kali ini segitu aja, dan gacor lagi, guys, untuk BFC Global ya, dapat 2 Mascherano lumayan, sama dapat Harry Kane dari bandel harian akhirnya gacor. Nah, untuk video kali ini segitu aja. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Selalu juga untuk link tombol subscribe di bawah. Aku juga notifikasinya. Biar kalian ketinggalan video selanjutnya di live show dari kalian suka dan di share ke teman-teman lain. FC Mobile biasa juga. So, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.